mantan istri ada dari mantan anak ya. Mungkin kalaupun dia melihat apa yang kamu lakukan ke istri kamu, dia tidak bisa ngomong. Sudah ada cekcok mulut dan minta cerai segala itu. Sebelumnya sudah pernah dilakukan KDRT belum Pak terhadap para korban? Sebelum kejadian ini? Hanya cekcok mulut. Dalam pulang pagi itu dalam kondisi mabuk. Sebelum pulang ke rumah yang bersangkutan ada kumpul dengan teman-temannya. Yang bersangkutan sempat menggunakan sabu. Pada saat kejadian itu yang bersangkutan sempat menggunakan sabu. Pak, apa benar adiknya itu juga akan dianiaya sih Pak? Dan pada saat apa? Minta tolong yang di atas ya, yang pelapor, yang bersangkutan tidak berani turun. Tidak berani turun. Setelah pelaku melakukan pembacokan, membawa anaknya yang umur 1,5 tahun keluar, ada suara tetangga-tetangga, baru yang si pelapor turun dari atas. Jadi pada saat kejadian hanya mendengar minta tolong, tetapi tidak berani turun keluar.